Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik bu. Ya alhamdulillah ya, hari ini pada baik semua. Ya sebelum kita mulai pembelajaran, sepertinya kita berdoa dulu. Coba siapa yang memimpin doa? Saya bu. Sudah Septi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin, berdoa mulai. Sudah bu. Terima kasih Septi. Ya baiklah, hari ini ibu akan absen. Yang pertama Rizky Wulandari. Hadir bu. Ronati Falsabita. Hadir bu. Septianti. Hadir bu. Ya baik, hadir semua ya. Ya bu. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, ibu mau tanya, kalian ada hewan peliharaan nggak di rumah? Ada bu. Ada bu. Coba yang pertama Septi apa? Ayam bu. Ayam. Kemudian Rona? Rona punya kucing bu. Ya kalau Wulan? Kambing bu. Oke, semuanya ada hewan peliharaannya di rumah. Ya untuk yang pertama coba Septi, hewan peliharaannya di rumah tadi kan ayam. Makannya apa itu di rumah Septi? Ayamnya dikasih ini bu. Apa sih itu namanya, biji-bijian seperti jagung, tapi ayamnya itu sering nyari makan sendiri, seperti makan cacing-cacing yang ada di tanah itu bu. Oke baiklah ya. Kemudian Rona, kucing di rumahnya makan apa? Kucing Rona makan ikan bu. Oke baiklah, makan ikan ya. Kemudian yang untuk ulat, kambingnya di rumah makan apa? Kalau kambing peliharaan ulat di rumah itu makan rumput bu. Rumput ya? Iya. Oke, jadi apa yang kalian sampaikan itu benar semua ya. Jadi pelajaran yang hari ini yang akan kita pelajari adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, baiklah, sekarang ibu punya gambar untuk kalian amati ya. Ini coba kalian amati. Wah, ada gambar kelinci ya bu. Iya. Kemudian ada gambar apa lagi di sana? Harimau. Kemudian Bebek. Ya benar. Bebek. Coba amati hewan pada gambar itu makan apa aja? Kalau harimau makan daging bu. Benar. Kelinci makan sayur bu. Ya benar, sayur. Kalau bebek? Kalau bebek makan segalanya bu. Makan segalanya. Ya contohnya bebek itu makan apa? Makan cacing. Ya sama bisa juga keong. Ya betul, itu pada umumnya masih makan itu ya. Baiklah, dari gambar yang ibu bagikan tadi, di sana ada teks. Coba kalian baca dalam hati teks tersebut tentang kelinci dan wortel. Oke, berdasarkan teks bacaan tadi, coba golongkan ciri-ciri dari hewan herbivora tersebut. Di sana kan kelinci, coba apa ciri-cirinya? Itu dia berkaki empat bu. Ya benar. Kemudian kelinci juga melahirkan bu. Ya benar sekali. Kemudian apa lagi? Terus kelinci itu hewan mamalia bu. Ya betul, itu adalah beberapa diantara dari ciri-ciri hewan herbivora ya. Kalau untuk hewan karnivora itu mempunyai taring yang untuk mengoyak-ngoyakkan makanan yang akan ia makan. Kemudian untuk hewan omnivora itu biasanya dia mempunyai paru untuk memakan biji-bijian. Oke, selanjutnya untuk tugas, ibu punya tugas nih untuk kalian ya. Di sana kan ada tugas untuk selanjutnya. Kalian diperintahkan untuk membuat bagan dari penggolongan hewan tersebut. Bisa kalian cari berdasarkan ciri-ciri dia hidup ataupun ia makan. Bisa kalian cari hewan-hewan tersebut di majalah ataupun di koran ataupun di internet ya. Ya bu. Ibu,
ya. Dari tiga jenis penggolongan tadi ya Bu? Iya benar sekali Septi. Jadi ya, tugasnya Bu, nanti dikumpulkan minggu depan ya nak ya. Oke baiklah. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Ibu, ya silakan Septi. Jadi kelinci itu makannya tumbuhan. Ya benar. Coba tumbuhan tadi itu apa? Herbivora Bu. Ya benar sekali ya. Terus hewan itu digolongkan dalam berbagai jenis Bu. Ada ya apa saja? Gimana? Hewan itu berdasarkan makanannya. Hewan itu berdasarkan makanannya digolongkan jadi beberapa jenis Bu. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Benar sekali. Ada lagi yang dapat disimpulkan? Saya Bu. Ya silakan Bu. Kalau herbivora tadi makan tumbuhan, karnivora makan daging, omnivora makan segalanya Bu. Ya baik, benar semua ya pada kesimpulan hari ini. Dan untuk tugasnya jangan lupa ya dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Baiklah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa ya sebelum pulang. Ayo, siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Ya, silakan Wulan. Doa mulai. Amin. Amin. Terima kasih Wulan. Ya Bu. Ya Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.